dia dibuang di tempat sampah. Makanya gue gak kuat baunya, Fatir. Lihat air-air hitam. Airnya hitam? Mau kita tolong aja? Mau kita tolong aja? Mau. Mau ya? Kita doain aja ya. Keluarin aja, Sar. Udah, Sar, keluarin aja. Yang penting kita udah tahu informasi. Sar, tadi kan gue sempat minta spidol tambahan kan? Yeah. Terus ini ada, gue ngegambar ini kayak tempat dimana dia dibunuh. Sadis banget ya. Dan dia kenal sama orang ini. Dua orang tadi dulu. Ya boleh, Nacho. Ada yang ngejatuh benda di dekat tangga. Yuki. Lo lagi hamil, jangan ke situ. Pusing. Pusing nggak? Tengah? Enggak, udah gak kayak aku ngerasa kepala aku kayak berat gitu. Masih baru rasanya? Iya, gak apa-apa. Terus. Ini kali gue ada yang mati. Sakit banget ya lehernya. Yang bagian muka dia. Tarik tangan gue yang kiri, no. Yang kiri? Tarik tangan gue yang kiri, no. Tarik gue, Fad. Tarik tangan gue yang kanan, Fad. Tarik. Iya. Kita di sini semua. Assalamualaikum. Ini kamu ya? Miat nih, benar. Miat. Miatnya boleh tahu kenapa kamu ada luka di leher kamu di belakang? Ditusuk. Iya. Sama siapa? Kamu bisa ngomong? Orang-orang? Yang kamu kenal ya? Berapa orang? Dua. Kamu dibohongin kenapa? Di tempat bau. Kamu dibohongin, dibuang di tempat bau. Udah, gue gak kuat. Oke, gak apa-apa. Udah balik sama gue, Sar, ya? Ini masih sakit gak sih? Badannya masih. Di badannya ada nama sakit lagi, Dik? Badanku ini dipak ya. Dibacok? Di step, apa sih? Ditikam. Ditikamnya berkali-kali. Ini sakit. Di bagian dada?
sakit banget. Sat, Yasmin nanya pembunuhannya terjadi di sini. Dia dibuang di tempat sampah. Makanya gue gak kuat baunya, Fatir. Lihat airnya hitam. Airnya hitam? Mau kita tolong gak, Dik? Mau kita tolong gak, Dik? Mau. Mau ya? Mau. Kita doain aja ya. Keluarin aja, Sar. Udah, Sar, keluarin aja. Yang penting kita udah tahu informasi. Pak, tadi kan gue sempat minta spidol tambahan kan. Iya. Terus ini ada, gue ngegambar ini kayak tempat di mana dia ditusuk. Sadis banget ya. Dan dia kenal sama orang ini. Dua orang tadi dia nyebut. Penuh nih, luka kebuka nih di leher. Iya, ini pakai dibacok loh. Dibacok, kemudian ditikam, terus dibuang di tempat sampah, bau airnya kayak sampai warna hitam. Bisa kebayang baunya kayak apa sih itu, Nut? Terus tadi dia minta mau dibebasin, iya, minta tolong. Tapi dia minta tolong dicari di mana kuburan, kita kan nggak bisa nyari. So. Yang ngebunuh ini anak muda. Keren nih. Ada di mana? Lu nemu. Wow. Keren nih. Hitam. Kenapa, Nuk? Apa? Bukan, itu hijau. Kenapa? Tadi siapa yang nemu? Di netralin. Hitamnya bagus loh itu. Kayak dia seminggu lagi mau menikah ya? Iya, seminggu Amin lagi. Tujuh ya? Iya. Terus? Dua anak laki-laki ini ternyata anak dari kekasih calon suami. Biasanya kalau pembunuhan itu dia jarak deket, apa sih namanya? Nusuk orang berkali-kali korbannya itu berarti ada sesuatu yang personal. Iya. Yeah. Ada sesuatu, ada dendam gitu. Maksudnya bukan cuman kayak mau bunuh gitu. Apa dia bunuh terus dia nyuri merampok gitu. Ini enggak dia berkali-kali karena ada si anak yang tua yang nomor satu suka sama dia. Tapi kasihan dia karena tidak pernah dikuburkan secara ini. Jadi dinyatakan hilang aja. Thank you.